Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama JATV Channel, masih dalam acara Ngopi Ngobrol Pinta. Baik teman-teman, seperti biasa kita di sini akan ngobrol-ngobrol seperti biasa, Om Bob, ya. Spesial nih, ada. Sekarang kita spesial. Ada kedatangan sosok seorang yang spesial, yang begitu sangat luar biasa dan jam terbang yang sangat mumpuni. Seperti itu. Nanti kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat atau cerita-cerita dari beliau ini, ya, yang begitu sangat berpengalaman sekali dalam perjalanannya gitu. Ya, semoga aja obrolan kita ada manfaatnya. Kali ini ada manfaatnya untuk semua teman-teman yang menyaksikan video. Nah, sebelum memulai obrolan kita ini, kita ingetin dulu nih sama teman-teman semua untuk selalu support channel kita tentunya, ya, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Silahkan sampaikan komentar di setiap video yang kami tayangkan. Apapun komentar teman-teman semua tentu akan sangat kami apresiasi. Dan apabila ada yang ingin menyampaikan pesan secara khusus, bisa langsung melalui DM di akun Instagram kami, yaitu JATV Channel. Ya, baik. Bagaimana kabarnya? Baik, Pakai. Alhamdulillah. Om, bagaimana kabarnya? Baik, ya, alhamdulillah. Gitu. Nah, sekarang kan apa? Cuaca lagi mau menghadapi El Nino disebutnya, ya? Lebutnya adalah El Nino. Nah, gimana Aki persiapan untuk menghadapi El Nino ini? Kemarau yang panjang, yang akan mengalami kekeringan, kayak gitu. Ya, gitulah. Gersang-gersang gerah lah. Kalau untuk masalah ketersediaan air, kalau di wilayahnya Aki Haji ini saya tahu banget, ya. Nah, di situasi kemarau yang cukup panjang pun, kalau di wilayah Aki Haji ini alhamdulillah tidak mengalami kekeringan. Tidak mengalami kekeringan. Jadi kayaknya untuk Aki Haji ini kayaknya santai-santai aja gitu. Emang daerah mana Aki Haji? Oh, daerah Jabaru. Sekitaran Jabaru, ya. Udah. Alhamdulillah masalah air berkah. Masalah air berkah. Yeah. Nah, sebelumnya dulunya pernah mengalami fase seperti ini nggak dari dulunya, dari semenjak muda atau ini? Belum pernah ya. Selalu berkah masalah air. Selalu berkah lah saya. Alhamdulillah. Semoga aja dengan kondisi sekarang kita akan menghadapi yang disebut El Nino itu, kemarau panjang atau kekeringan, ya tidak begitu terdampak lah, ya, di tempat kita semua, jadi tidak begitu sangat kesulitan air gitu kan. Amin. Gitu. Ya, Ki Haji, bisa dong cerita-cerita bagaimana kita kan di sini, memang kita sering ngobrolnya ini berbicaranya keterkaitan dengan sejarah apapun itu, dalam artian sejarah panjang ke belakangnya. Mungkin Aki Haji ada bisa cerita-cerita yang disampaikan mengenai baik sejarah apapun itu, khususnya mengenai baik sejarah kerajaan kah, atau misalkan sejarah lokal kah, sejarah apa, silahkan bisa disampaikan kayak gitu, ya, Om Bob, ya. Karena kan Aki Haji ini kan sudah berpengalaman, ya, mungkin bisalah ada yang disampaikan kepada kita para generasi muda gitu. Kalau masalah pengalaman mungkin kalah sama yang muda. Nah, cuman Aki Haji ini udah gimana, ya, udah terlalu banyak yang dirasain. Jadi susah terlalu banyak yang untuk mau yang dibicarakan. Nah, sekarang tergantung yang muda-muda aja. Nah, peta jawabannya cuma segitu aja lah. Jadi kalau orang sudah apa banyak mengalami, biasa suka merendah biasa. Nah, jadi memang beliau menyerahkan kepada yang muda-muda untuk, ya, dalam istilah mengeksplor dan menyampaikan kepada pemirsa yang lain gitu. Nah, Kak Haji, seperti kita ini kan
kita kan suka mengunjungi tempat-tempat bersejarah ya. Seperti situs-situs bersejarah ya, khususnya di kawasan Bogor ini. Nah, apakah Aki Haji dulunya pada saat masa mudanya atau ya pernah mengunjungi satu tempat-tempat bersejarah seperti itu, dan bagaimana perasaan pada saat mendatangi situs sejarah itu? Nah, justru kalau masalah sejarah terlalu berat. Cuman ada satu aja, cuman mungkin sedikit banyaknya masalah Makam Raden Saleh. Ya, boleh dah. Ya, gimana tuh Raden Saleh yang di Bondongan itu ya? Karena tempat tinggal beliau kan tidak jauh dari Makam Raden Saleh. Makam bisa ceritakan tentang situs ini kan? Kalau dulu tuh Makam Raden Saleh itu waktu belum terbuka oleh sama pelukis sejarah, hampir mirip-mirip, ya gitulah, mirip-mirip sampah aja. Nah, dalam artian tidak terurus ya? Tidak terurus sama sekali. Pemerintah pun tidak menengok. Nah, berhubung sekarang pas sejarah keluar, baru ada perenovasian. Nah, dari situ, cuman sayang, Makam Raden Saleh itu memang sejarahnya panjang, tapi pribumi pun tidak mengetahui. Sejarah yang tahu tentang sejarah itu ya? Nggak ada, cuman ada sedikit dari sesepuh Raden Saleh. Sebenarnya itu, kalau tahu Raden Saleh itu banyak sejarahnya, cuman nggak diketahui sama orang pribumi, orang luar yang mengetahuinya. Sampai perawatannya. Nah, ini beberapa tahun ini baru yang keluar ke pemerintahan. Sebelum itu ke pemerintahan ya biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Ada apa? Enggak ada respon. Tapi Ki, terakhir saya berkunjung ke Makam Raden Saleh sana. Saya melihat kondisinya sekarang udah jauh lebih baik. Oh iyalah, sudah tata rapi, sudah beberapa tahun ini, beberapa tahun dianggap bukan puluhan tahun, beberapa tahun baru renovasian. Nah, waktu saya tinggal di situ, ya itu yang tadi awal. Raja waktu saya tinggal di Raden Saleh itu yang bisa dikatakan sampah. Pas begitu saya keluar dari Raden Saleh, baru ada perubahan pesat. Ada perawatan dari pemerintah dan ada orang-orang tertentu yang peduli gitu ya. Peduli ya. Nah, yang namanya itu ya perlu disebutin. Itu ya, kalau masalah sejarah kayaknya cuma itu aja. Jadi mungkin apakah Aki Haji pernah mendengar ada yang menyampaikan atau Aki Haji ini perihal sosok, perihal sejarah dari perjalanan dari Raden Saleh sehingga beliau itu bisa berada di situ? Waduh, itu nggak sampai. Cuma yang diketahui memang dia sejarah, dia memang pelukis terkenal ya. Bukan lagi terkenal, lagi mungkin dari dunia dia. Pelukis dari Raden Saleh. Jadi taruhnya dari dunia dia. Itu makam itu dia suami istri. Oh, suami istri di situ. Suami istri dua dia dari situ yang benernya. Itu saya juga informasi dari sesepuh itu yang terakhir yang bernama Wadung. Nah, sekarang udah masih ada. Wadung belum ada. Sesepuh. Ya? Nah, itu sejarah. Memang rawan Raden Saleh. Rawan lah, cuman tapi enggak ganggu. Ya itulah, penduduk setempat tuh mengelantarkan ya dari lingkungannya apa, udah dianggap apa, padahal itu orang penting. Orang penting, nah, gitu, tokoh penting bagi, ya. Bagi yang tahu sejarah. Itu kalau pengunjung sendiri, Ki, yang datang sana sekarang banyak apa? Yang berkunjung, makanya saya bilang dari awal sampai itu, yang berkunjung pun nggak ada. Nah, pas renovasi itu, nah bisa dikatakan seminggu 2-3 kali. Oh, jadi kalau sekarang tuh udah mulai banyak ya. Masalah lokasi sekarang memang udah nyaman, sejuk lah gitu, udah memang terawat dan memang udah diakui sama budaya ya, ke pemerintahan ya, berbudaya. Mungkin itu mungkin nggak nyampe 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke sini ke depan baru-barunya itu. Ya cuman itu adalah sementara mah. Bisa enak sekali ya, figur seorang Raden Saleh yang begitu, ya termasyhur ya, seorang seniman pelukis tingkat dunia katakanlah, justru di area tempat perintilan terakhirnya itu, kita sulit mencari informasi. Bahkan dari juru pelihara sendiri, kalau nggak salah tidak terlalu begitu detail menceritakan tentang ini.
sangat disayangkan sekali. Ya kan seperti ya setelah direnovasi dan sebagainya, bahkan kalau tidak salah itu setelah direnovasi makam Raden Saleh itu peresmiannya ya, peresmiannya itu kalau tidak salah itu salah satu setelah diresmikan itu salah satu yang berkunjung ke sana adalah Habib Lutfi. Duh. Habib Lutfi Dunia. Nah itu memang saya sempat apa namanya terkaget itu Kiai Haji, sosok seorang Habib Lutfi bin Yahya, beliau datang ke situ untuk berziarah ke situ sekaligus untuk meresmikan, dan beliau mengatakan Habib Lutfi bin Yahya ini bahwasanya memang sosok seorang Raden Saleh ini selain beliau seorang pelukis yang begitu amat termasyur, beliau pun seorang pejuang gitu kan, seorang pejuang dan memahami sisi-sisi nilai agama juga. Oh, seperti dia, itu. Dia beliau pahlawan nasional juga ya. Masuk kategorinya pahlawan nasional gitu. Nah, itu makanya yang apa namanya yang membuat saya terkaget itu ketika kedatangan sosok seorang Habib Lutfi bin Yahya pada saat ke makam Raden Saleh itu. Nah, dalam pengertiannya bahwasanya ini memang sosok seorang Raden Saleh ini bukan orang sembarangan, bukan, kan, orang, bukan orang sembarangan gitu. Nah, baru ini kan. Jadi ya mungkin karena pada saat sebelumnya itu memang kan kembali lagi perhatian mungkin ya Ki Haji ya, mungkin karena perhatiannya sebelum direnovasi jadi seperti seakan-akan kurang terurus. Nah ya mungkin karena ada mungkin ada pihak-pihak yang memang ada rasa kepedulian yang sangat tinggi, tetap harus menjaga dan menghormati serta mengapresiasi beliau sehingga bisa di apa namanya bisa diperbaiki dan untuk lebih layak lagi sehingga banyak orang yang datang. Tapi untuk membangun lingkungan tempat ya semacam ada Pak, mungkin orangnya juga masih ada sekarang. Mungkin yang namanya Birahim itu. Nah baru pemerintah kepancing. Nah pas Birahim langsung masuk ke Lukis Bogor, nah langsung bergerak. Nah itulah di situ timbulnya renovasi sampai sekarang. Orang itu aja satu. Orang itu aja satu. Artinya pelopor yang menggerakkan peliharanya situ-situ ya. Ya. Baru pemerintah tuh bangun tuh langsung berpendirian. Mungkin atas namanya yang saya tahu tuh Pak Ibrahim itu orangnya pun masih ada. Iya, tapi masih ada. Masih ada orangnya juga masih ada. Jadi ada di balik ini, di balik pemugaran dan perbaikan pria makam Raden Saleh. Ada sosok seseorang, ada seseorang yang awal mulanya gitu ya. Sebagai penggerak ide dan sebagainya sehingga ya sekarang dia layaklah kan seperti itu. Gitu. Kalau untuk lokasi alapannya sendiri bisa dijelaskan Pak Haji, maksudnya alamat dari apa lokasi makam Raden Saleh ini di Jalan Raya. Jalan Raya Bondongan yang pasti ya, yang pastinya awalnya Bondongan. Awalnya Bondongan, udah Bondongan ganti jadi Jalan Pahlawan kan? Jalan Pahlawan. Memang kalau namanya Jalan Makam Raden Saleh itu pribumi pun semua bisa dikatakan awam dibanding sama masyarakat luar. Lebih tahu masyarakat luar. Lebih tahu masyarakat luar ya. Contoh, Sultan Ibrahim kan masyarakat luar kan. Nah, karena dia tahu sejarah itu, karena dia punya punya keluar istri lah gitu kan. Nah, pas dia keluar dari Raden Saleh, baru dia bangun hatinya. Ya, untuk menggerakkan ini makam Raden Saleh, ternyata penggeraknya dia sampai ke pemerintahan terpancing. Lanjut pembangunan sampai sekarang lah. Iya, alhamdulillah sekarang ini kondisinya sekarang jauh lebih baik ya. Selain itu kan di dekat makam Raden Saleh itu kan sekitaran sananya kan itu kalau nggak salah ada batu dakon ya. Masih yang ada. Batu dakon itu pun pernah dikunjungi sama Om Bob ya. Pernah berkunjung ke sana. Sampai sekarang masih ada gitu kan. Nah, saya pernah mendengar dari cerita dari warga setempat bahwa batu dakon itu pernah mau direlokasi atau dipindahkan. Dan ternyata setelah dipindahkan dia baik lagi ke depan. Nggak bisa itu batu nggak bisa. Walaupun dipindahkan. Ya tunggu beberapa waktu, jadi masih ada situ. Kenapa ya. Tuh kayak gitu? Ada gimana ceritanya? Itu udah sampai 3 kali itu coba dilakukan. Itu gimana tuh kayak gitu ceritanya tuh? Kenapa bisa seperti itu? Di situ kan ada batu itu, ada makam orang Tionghoa. Kalau makam orang Tionghoa biasa bisa digeser. Makam orang Tionghoa itu dibangun gedung serbaguna di belakangnya tuh. Ya, nah,
di makam itu nggak bisa dipugat jalan apapun, nggak bisa sampai ke pelebaran jalan kereta, nggak bisa.